anjing putih, lihat toh. Terus ada anjing putih. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Iya, iya. Itu ada Mbai. Lau. Taiki. Oleh. Oleh. Besnya mas Parayu. Padang Bay, pelabuhan Padang Bay. Mobil ini. Datang ke ini belak. Ecek-ecek paling mentok. Dan pasar balik ulur Pandawa 87 pitannya Bang. Iya, pada Pandawa 87. Ada mobilnya Jember Miniza. Minizo. Mana Jember? Minila. Itu busnya. Mas, coba baca kamu tuh. Itu loh. Itu loh ada gambar hewan-hewannya. Gambar hewan-hewan. Yang mana? Itu paling depan. Kita lihatnya apa itu? Oh, itu. Ada Dino ini. Berarti anaknya Anu Jabir itu sehingga Anu Jabir mati. Kalau ini Rono harus awet tadi. Dari Jawa ke Lombok lewat jalur darat berat banget. Berat banget. Disarankan naik kapal laut langsung dari Jawa ke Lombok. Bisa lewat Tanjung Wangi di Banyuwangi atau lewat pelabuhan Surabaya. Apa pelabuhan ini Surabaya? Tanjung Perak. Kalau lewat darat, wah sulit teman-teman. Ngantuk bener ini, sudah teler ini. Dihajar habis-habisan ini, ngantuk. Ini nanti naik ke kapal langsung tidur. Sholat dulu tapi ya. Kamu gak ngantukmu? Enggak, kamu tidur lama tadi. Suasana di Pelabuhan Padang Bay ngantrinya 1 jam lebih. Hah? 2 jam ya? Iya 2 jam barusan. Iya dari 3:30 sampai 6:30 sekarang. Iya tadi ngantri di kapal yang lama aja mungkin 1 jaman lebih. Kapal tenggelam. Terus setelah itu kapalnya berangkat. Kapal cek kecil kan? Iya, kapalnya kecil. Nyaman dulu, kapal cek kecilnya. Terus kapal yang kedua ini baru datang. Nah, ini kapal yang kedua ini baru datang. Kita masih ngantri nunggu keluar. Lalu kita masuk. Mungkin sehari ada 20-an pemberangkatan ya kalau Padang Bay ini tadi. Ada jam-jamnya. Teman-teman bisa lihat di Google. Salah. Aluminium. Salah. Kayak sama Mahfud MD sini. Manyang sang asam sulfat. Asam sulfil. Loh, siapa yang menjadi? Pemandangannya ya bagus. Gak sabar mau mandi ya Mu ya, besok ya Mu ya. Iya. Tak jauh he, paling jauhnya segini aja. Ini kapalnya bukan yang terakhir, nanti malam masih ada. Truknya mundur ini. Loh, ada yang gak ngerti apa di toto ini kayak apa. Berarti keluarnya maju kali. Mungkin ya. Tapi pasan pulaunya hadapnya ke sana. Enggak tahu juga. Rencana ya. Siapa ini buang sampah di laut, Rek?
Ya, negara Tabanan. Kayaknya bakal sunset di dalam kapal ini nanti. Ini nanti di atas kapal 4 jam setengah, teman-teman. Padang Bay Lombok 4 jam setengah. Terakhir jam berapa Pak ya? Ini 24 jam terus nonton. 24 stop, jam ya, sama ya. Kayak Ketapang Gilimanuk berarti ya. Ya. Terus kalau dari Lembar ke Tanjung Wangi, Pak? Aku pesan enggak tahu ya. Ya. Oh, beda ya. Ya. Makasih, Pak. Ya. Yang menunggu berabad-abad tahun. Putar juga mas, dinamis, jangan ngoting wong sitok dong. Putar juga, putar juga, putar juga, biar keluarnya enak nanti. Siap. Oke, okay, oke. Okay. Oh, ini tadi yang bikin lama ini juga ternyata. Iya. Nah, berarti tata sekalian. Ini kan dibawa yang penting aja, agak lama ini. Saya mau berenang. Kawan tidak berenang. Beli kau tak pangan tanda mau. Aku mau dong. Petang jam turun yuk. Petang jam setengah. Banyak orang lewat kan. Sopi, Aisyah, Sopi, gimana menurutmu perjalanan kita kali ini? Panas. Kenapa panas? Aku pengen mandi. Ya nanti sampai hotel kita mandi.
gimana menurutmu perjalanan kita hari ini? Selain panas apa lagi? Capek. Capek ya. Kecewa enggak jadi apa? Tapi seru. Tapi seru. Kecewa enggak jadi naik kapal yang dari Lembar ke dari Tanjung Wangi ke Lembar? Enggak. Sama aja ya. Jadi lihat Bali juga ya. Enggak kecewa kalian? Kalian enggak kecewa? Umar enggak kecewa, Umar. Mudah-mudahan nanti pulangnya kita dapat tiket yang lewat Lembar langsung Tanjung Wangi. Sebenarnya kemarin sob, waktu kita enggak dapat tiket itu sob, ketinggalan apa? Ketinggalan beli tiket, kehabisan. Itu sempat ada yang bilang begini, apa enggak jadi kelompoknya gitu. Ya masa enggak jadi, sudah pamitan mau kelompok, masa pulang lagi kan enggak. Sudah sombong. Terus yang kedua sudah pesen kamar-kamar, kita sudah sewa semua. Sama yang paling penting, ini juga omong Kak Noleh ini. Oh, cepat konten. Sama yang paling penting, Abi sudah pakai baju Lombok, masa nggak jadi ke Lombok? Tuh. Ini dibeli waktu dulu ke Lombok. Sudah sombong kata kakak, sudah pamer-pamer mau ke Lombok, masa nggak jadi? Bukan sombong sih, sudah apa ya, saya sudah pamitan. Sudah titip-titip rumah, masa nggak jadi? Persiapannya juga sudah lama ya, nyiapkan baju, nyiapkan rencana, nyiapkan sangunya. Jadi akhirnya ini berangkat sob, kapal sob tadi jatah belum, ini baru berangkat tuh, lihat. Ayo, aku oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di atas kapal dari Pelabuhan Padang Bai Bali menuju Lembar Lombok. Saya ingin ngajak kalian untuk lihat kondisi real di dalam kapal ini. Mudah-mudahan bisa menghibur teman-teman semuanya. Oh, hampir jatuh. Ini kondisi dari lantai 3 kapal teman-teman. Ayo eksplor kapal. Ada turis juga teman-teman. Wah tinggi-tinggi ya. Jadi karena perjalanannya kurang lebih 4 jam setengah, di sini ada banyak tempat untuk tidur-tiduran. Sebagiannya disewakan teman-teman berupa kasur-kasur empuk. Jadi kalau teman-teman berminat, selama kurang lebih 4 jam setengah berada di kapal ini, teman-teman bisa menyewa kasur-kasur yang di sini disewakan. Saya juga kurang tahu harganya. Nanti kita tanya aja ke uminya anak-anak yang juga menyewa. Nah ini proses beginnya ini yang lama teman-teman. Proses sandarnya lama, proses keluarnya kendaraan dari kapal lama. Nah nanti masuknya juga lama sehingga antriannya cukup panjang. Kalau bedanya kalau di Ketapang Gilimanu itu yang bikin macet memang volumenya kendaraan memang banyak sekali. Nah kalau di sini memang proses keluar masuknya kendaraan yang cukup lama. Eli ke bawah Li, antar kita explore yuk.
cukup curam. Habis ini kita mau muter-muter dulu, mau ikut muter kamu? Yuk. Nah ini lantai 2 teman-teman. Ini kursi duduknya, ini gratis. Nah ini yang sewa. Nah itu umiknya anak-anak sama bayinya di sana, adik Umar di sana. Itu adik Umar. Berapa Mi kalau sewa Mi? 50.000 satu matras ini. Lumayan buat adik kecil. Ini ada banyak. Hah? Punya villa. Di mana villanya? Di Lombok Tengah. Iya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti kita ngobrol-ngobrol masalah villa itu tadi. Nah, ini kondisinya tempat duduknya. Pemandangannya teman-teman cantik sekali teman-teman. Cantik sekali, Masya Allah. Ali sudah nggak sabar pingin berangkat aja. Kalau di lantai 1 mobil-mobil teman-teman. Guling, udah ini sampai masuk. Ini ada toilet. Toilet wanita. Nah ini ada musola teman-teman. Nah ini kantin teman-teman, kantin. Ya, begitu saja teman-teman. Sudah muter-muter nih.